Nah, sekarang saya berada di dapurnya MSM Jog di Prapatan Gedong Kuning, Yogyakarta. Sekarang saya berada di sampingnya Mas Hamdan. Mas Hamdan? Iya, saya. Mas Hamdan mau tanya-tanya tentang bengkel ini, Mas, MSM ini. Mulai kapan sih berdirinya dari bengkel ini, Mas? Mulai berdiri itu sekitar tahun 1995. 95. Awalnya ya. Gimana, Mas? Awalnya sih sebenarnya nggak di sini. Oh. Awal itu berdiri di Jalan Solo. Cuma dapat proyek tempat di daerah sini. Bagaimana bisa mulai proyek atau mulai usaha ini? Mulai usaha ini itu ada keinginan buat berdiri sendiri, awalnya ikut orang, dapat info-info lokasi juga. Kalau untuk produksinya sendiri, satu hari bisa memproduksi jok motor berapa? Untuk produksi, itu sehari bisa nyampe 15-20 jok. Untuk model-model tertentu tapi. Tapi kalau model lain yang lebih detail itu paling pengerjaan sehari itu paling 1-2. Maksudnya yang modifikasi ya? Iya, yang lebih rumit gitu ya. Apa aja sih, Mas, yang misalnya konsep-konsepnya apa aja sih kalau yang rumit-rumit itu? Konsep itu paling diambil dari kadang orang pesen nunjukin gambar, minta model seperti ini. Ya kita ikutin sesuai konsumen aja sih. Kepuasan konsumen kita yang pentingin dibuat sesama mungkin dengan permintaan mereka. Sesuai, ya. Inspirasinya dari mana aja, Mas? Inspirasi kita dari teman-teman jok lain lah, yang jelas. Nyari info-info dari temen yang mungkin laku keras itu model seperti apa. Terus konsumennya sendiri dari mana aja, Mas? Seputar Jogja kalau, atau yang... Kalau konsumen Jogja tertentu lah, tertentu peminatnya. Yang banyak itu pemesan dari aksesoris. Toko aksesoris? Di mana, di kota Jogja atau? Jogja. Jogja juga? Jogja, luar Jogja ada. Kalau luar Jogja itu ada dari Pati, Semarang, Makassar, Bali, terus Kalimantan juga ada. Sistemnya gimana, Mas? Sistem pemesanannya gimana? Sistem pemesanan kita dari online. Online? Online apa? Online maksudnya Instagram atau Facebook? Oh, Facebook. Terus kalau untuk motornya sendiri apa, Mas, yang paling ramai saat ini? Motor sekarang lagi rame-ramenya NMAX sih. NMAX kedua PCX. PCX. Iya. Kira-kira berapa untuk satu jok ini? Harga kisaran dari harga 400 nyampe ada yang harga 2,5 juta. 2,5 juta ya. Kayak apa itu, Mas, 2,5 juta? Kalau 2,5 juta hampir kayak gini. Yang kayak di belakang ini. Oh, yang pakai sandaran ya? Iya. Yeah. Pakai sandaran. Mengenai pemakaian bahan MBTEC nih, gimana, Mas, antusiasme dari konsumen sendiri? Kebanyakan sih kualitas, yang jelas kualitas, keawetan juga. Banyak yang nanya langsung orang bahan yang MBTEC itu apa, seperti apa, tunjukin. Kualitas yang ini, dari bahan yang reader, superior. Tapi kebanyakan itu pemesan pakainya superior sama Nano Camaro. Saya tadi dengar dari Mbak itu suka mengikuti klub-klub untuk pameran jok sepeda motor. Kita mengikuti acara event-event tertentu seperti anniversary NMAX, terus acara klub. Harapan ke depan apa, Mas, untuk bengkel ini? Harapan ke depan sih tetap mempertahankan produk lah, pakai MBTEC. Ya mau membuat konsumen lebih mengetahui dari bahan ini berkualitas lah. Kalau melalui sosial media pengen pesan jok dari MSM, itu gimana, Mas, caranya? Mungkin kita share foto lewat apa message pribadi WA. Nah, itu dari konsumen tanya-tanya dulu mungkin. Nego harga juga bisa. Iya, nego harga. Untuk acara RWS online yang dilakukan oleh MBTEC, pernah ikut, Mas?
pernah ikut itu di tahun 2017. Itu dapat nominasi peringkat kelima kalau nggak salah. Lumayan lah ya. Nanti kalau ada lagi mau ikut lagi nggak, Mas? Ya di konsep dulu lah, rencana mau gimana diusahain ikut tetap lah. Mas, aku lihat tadi juga selain motor ya, selain motor juga ada mobil, Mas. Bisa ceritakan sedikit mengenai perbandingan mobil dan motor sendiri, banyakan mana, Mas? Kalau mobil sih per hari bisa 1-2. Tapi kalau motor paling dari konsumen-konsumen biasa lah yang datang masyarakat gitu. Itu per hari bisa nyampe 10, 15, bahkan 20. Oke, Mas Hamdan, terima kasih atas wawancaranya, perbincangannya. Terima kasih, Mas. Semoga sukses, Mas. Siap. Demikian wawancara kami dengan Punggawa MSM Jog di Yogyakarta, Mas Hamdan. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi ke tempat yang lain. Pul, kayaknya ada konsumen pakai MBTEK tuh. Boleh diwawancara dong? Boleh. Gua aja yang wawancara. Ya. Boleh. Selamat siang, Mbak. Maaf nih, Mbak. Mbaknya konsumen sini, Mbak, ya? Iya, Mas. Kebetulan mau pakai MBTEK, Mbak. Kalau boleh tahu nih, untuk mobil apa, Mbak? Expander. Tahu MBTEK dari mana, Mbak? Review dari teman-teman sih, Mas, katanya bagus. Jadi saya mau coba MBTEK. Tapi berarti kalau sebelumnya memang belum pernah pakai MBTEK? Belum pernah. Mobil yang satunya dulu pakai yang apa gitu. Kok kelihatan nggak enak, jadi katanya reviewnya bagus yang MBTEK. Saya mau coba yang MBTEK ini. Kalau untuk tahu bengkel MSM Jok ini dari siapa, Mbak, kalau boleh tahu? Ada temen juga yang rekomen sini, jadi ya tadi pas ngecek-ngecek konsul langsung, katanya langsung jadi hari ini, ya sudah langsung aja. Untuk modelnya, Mbak, boleh tahu apa dia sarung aja apa model paket? Sarung aja. Mungkin boleh di ini, Mbak, untuk bahannya mungkin pakai warna apa? Saya pilih yang ini ya, yang hitam ini paduan sama yang merah. Binasi berarti, Mbak, ya? Memang lagi ini sih lagi ngetren lah ibaratnya gitu kan. Secara kayak kualitas gitu memang ibaratnya udah pernah denger lah ya, Mbak, ya, untuk MBTEK-nya. Iya, udah pernah denger, makanya review teman-teman banyak yang bagus, bilang bagus, enak juga kan, kayak gitu. Jadi makanya saya coba MBTEK-nya. Kami dari MSM Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari tim MBTEK Jakarta atas liputannya. Memang MBTEK is the best.